Jangan takut makan pete. Jangan takut bau pete, ya. Saya punya cara menghilangkan bau pete secara natural. Jangan lupa tombol subscribe. Tung. Tombol loncengnya ya. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa dengan saya, Alan Gribo, masih di sini pemirsa. Ya, pertama ini saya tegaskan lagi ya pemirsa, saya ini bukan praktisi kesehatan, saya ini bukan dukun, saya ini bukan paranormal, saya ini bukan dokter. Saya hanyalah berbagi informasi, berbagi pengetahuan dari pengalaman sendiri maupun mencoba ya. Jadi jangan salah tafsir. Saya ini bukan itulah yang tak sebutkan tadi ya. Saya hanya berbagi informasi, berbagi pengetahuan ya. Nah, langsung saja pemirsa. Kali ini saya mempunyai informasi dan informasi ini sepertinya belum ada di mana-mana, belum ada di Sunda Empire, belum ada di Op King, the Op King. Ya, belum ada di sana ya. Informasi ini sepertinya baru saya ketahui ini. Saya browsing-browsing juga belum ada. Jadi ini masalah makan pete, bau pete ya. Pasti banyak yang nggak suka. Ada suaminya yang makan pete, istrinya langsung nyanyi aku mundur alon-alon. Dengerin dulu ya. Oh, nah. Kali ini pemirsa, saya ini. Wow. Pete. Ya, pete. Dan ini saya bisa menghilangkan baunya pete. Jangan takut makan pete ya, karena pete ini manfaatnya banyak, segudang manfaat. Nih. Dengerin nih ya. Aduh, gua mu. Nih, dengerin nih. Nih, pertama yaitu bisa mengobati diabetes. Dan itu sudah terbukti dari ratusan tahun yang lalu, banyak orang yang sembuh total dari khasiat pete. Mengurangi kolesterol. Jadi zat yang terkandung dalam pete seperti antioksidan dan zat lainnya bisa membantu mengurangi kolesterol secara cepat. Sebagai obat sakit jantung, karena kemampuannya mengurangi kolesterol dan hipertensi secara ampuh. Hal itu juga membantu mengurangi, mengobati penderita sakit jantung. Meredakan depresi. Kandungan zat triptofan dalam pete merupakan faktor utama yang dapat mengurangi tingkat depresi seseorang. Berikut kelebihan zat triptofan yang ada pada pete, yaitu bisa merilekskan tubuh seseorang, meningkatkan rasa mood dan mengontrol rasa emosi, meningkatkan rasa tenang dan bahagia. Untuk perempuan yaitu mencegah gangguan PMS, premenstrual syndrome. Pada umumnya perempuan itu cepat berubah mood dan rasa emosinya. Maka dengan mengonsumsi pete ini mampu menstabilkan rasa tersebut. Mencegah penyakit anemia. Kandungan vitamin B yang tinggi pada buah pete bisa memperbaiki stamina dalam tubuh sehingga dapat juga mengobati penyakit anemia. Efek dari anemia sendiri merupakan lemah, lesu, letih, lemas, lunglai, rasa pusing dan mual-mual, tubuh tidak bertenaga, gampang terserang penyakit ringan, produktivitas tidak optimal setiap hari. Menurunkan tekanan darah tinggi. Dengan mengonsumsi pete dapat menurunkan tekanan darah tinggi seseorang. Mencegah rasa sakit akibat kekenyangan. Rasa sesak akibat kekenyangan.
jika kalian merasa kekenyangan, makan pete ya. Jangan takut makan pete. Nanti saya kasih solusinya menghilangkan bau. Menghilangkan rasa gatal akibat gigitan nyamuk. Manfaat kulit pete ternyata dapat membantu mengurangi rasa gatal akibat gigitan nyamuk. Caranya dengan menggosok-gosokkan kulit pete pada kulit yang gatal. Pete juga bisa mencegah kegemukan. Buah pete memiliki kandungan serat yang mampu mengikat lemak sehingga dapat mencegah kegemukan pada tubuh. Pete juga bisa menyehatkan lambung. Biji pete ini sangat bermanfaat untuk lambung. Hal itu karena dapat menetralisir asam lambung, mengurangi iritasi luka pada lambung, mencegah infeksi, menurunkan suhu pada tubuh. Buah pete berkhasiat untuk menurunkan suhu tubuh. Bahkan buah pete ini terkenal juga sebagai buah dingin, mencegah dari penyakit stroke. Karena tadi di atas kan sudah diterangkan menurunkan kolesterol dan mengurangi sakit jantung, yaitu berarti bisa mencegah atau mengurangi penyakit stroke juga. Membantu berhenti dari kebiasaan merokok. Nah, ini yang bagus. Vitamin B2, B12, magnesium dan kalium yang terkandung pada buah pete membantu dalam berhenti untuk kebiasaan merokok. Dengarkan tuh. Jangan merokok. Mengandung antioksidan. Manfaat antioksidan yang terkandung dalam pete yaitu meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh sehingga mencegah dari serangan penyakit. Itulah beberapa manfaat pete ya. Kandungan serat yang tinggi pada pete ini sangat bermanfaat untuk mencegah gangguan pencernaan seperti sembelit, nyeri perut, diare, mules-mules, susah buang air kecil. Itu bisa mencegahnya ya. Jadi bisa mencegah semua itu. Dan pete ini juga bermanfaat untuk organ yang lain seperti ginjal, jantung. Sangat bagus untuk diabetes. Meskipun banyak manfaatnya, jangan terlalu banyak mengonsumsi pete. Jangan takut makan pete. Jangan takut bau pete ya. Saya punya cara menghilangkan bau pete secara natural. Saya punya cara menghilangkan bau pete yang ada di kamar mandi. Manfaatnya banyak pete itu. Cowok, cewek, jangan takut makan pete ya. Sekarang tak kasih tahu untuk cara menghilangkan baunya kalau ke kamar mandi. Pokoknya bau yang di mulut ya. Caranya siapkan gelas. Ting 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 ting. Dan ini penawarnya ini. Ini namanya air tape ketan. Ini ya. Air tape ketan ini penawarnya bau pete ya. Nih. Jadi jangan takut ya makan pete. Tak jamin hilang baunya. Jadi minum ini, setelah makan pete minum ini, dikasih es boleh, langsung gini boleh, didinginkan dulu boleh ya, terserah. Terserah. Bismillah. Kalau habis makan pete ini, secangkir ini ya, jangan langsung dihabisin. Pelan-pelan saja ya. Buktikan kalau nggak percaya. Tapi jangan lupa dipakai kumur juga ya. Jorok ya. Nggak apa-apa. Jorok demi kebaikan. Daripada bohong demi kebaikan kan masih jelek. Jorok demi kebaikan, demi enggak bau. Nah, jadi
Sudah tahu kan manfaatnya pete, kegunaan pete ya. Jangan takut makan pete. Jadi pete ini manfaatnya sudah tak jelasin tadi, dan cara menghilangkan baunya ya seperti itu. Jangan takut nanti pasangannya bilang, aku mundur alon-alon karena kue ambune pete. Jangan takut gitu ya, enggak bau. Tak jamin enggak bau badek, tape, ketan ya. Kalau air tape ketan, kalau orang Jawa bilang badek, air badek, banyu badek. Tak jamin enggak bau. Jadi untuk antisipasi baunya pete, yang bagi yang suka pete, minumlah air badek, air ketan, air apa ya, biar enak didengar, airnya tape ketan ya. Saya suka ini, saya suka pete kok, tapi nggak bau, belum, belum habis, nanti habisin nanti. Jadi pete itu banyak kegunaan, jangan takut bau ya. Kalau yang bau itu berarti belum tahu cara antisipasinya. Jadi pete ini ya bisa mengantisipasi sakit jantung, menurunkan kolesterol. Itu kalau untuk pria bagus, bagus banget. Tidak ada sakit jantung, peredaran darah lancar, otomatis semua lancar. Ingat kan video-video saya? Seorang pria jika jantungnya normal, peredaran lancar, peredaran darah lancar, ya pasti selalu siap menjalankan tugas sebagai seorang suami kalau yang sudah punya keluarga ya. Sebagai laki-laki normal itu udah mumpuni ya, kalau darah peredaran yang utama peredaran darah harus lancar ya. Yang disebutkan juga tadi itu bisa mengobati diabetes atau kencing manis, menurunkan kolesterol, itu yang utama ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tung ya. Semoga video ini bermanfaat untuk pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.